إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تعالى في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung, wali bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan manusia dari kezaliman menuju cahaya keimanan. Dan orang-orang kafir mengambil sesembahan selain Allah sebagai pemimpin mereka. Mereka senantiasa mengeluarkan manusia dari cahaya keimanan menuju kepada kezaliman. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 257. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di dunia ini ada dua golongan yang akan senantiasa bertolak belakang atau senantiasa bertempur, yaitu golongan orang-orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai pelindung mereka, dan orang-orang kafir yang menjadikan tauhid atau sesembahan selain Allah untuk mengeluarkan manusia dari cahaya keimanan menuju kepada kezaliman. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih daripada dua golongan ini. Kenapa? Karena pertempuran ini akan terus berlanjut. Dan yang menjadi pertanyaan adalah di mana atau di barisan mana kita akan berpihak. Pertempuran ini dimulai ketika iblis laknatullah alaihi menolak untuk menyembah, untuk sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, dan tatkala kami berkata kepada iblis, kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Iblis ingkar. Iblis kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di ayat yang lain diterangkan iblis berjanji kepada Allah, qala fabima aghwaytani thumma la'akudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ketika dinyatakan kafir oleh Allah, iblis tidak mau kafir sendiri, sesat sendiri. Maka iblis mengatakan, karena engkau telah menyatakan aku sesat ya Allah, maka aku berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam. Di sanalah pertama kali pertempuran ini dimulai, pertempuran antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Karena iblis berjanji akan menyesatkan manusia, mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Maka terus menerus setiap zaman, setiap kaum akan ada pengikut iblis ini. Mereka adalah barisan orang-orang kafir yang senantiasa mencoba mengeluarkan manusia dari cahaya keimanan menuju kepada kezaliman. Bahkan mereka bersungguh-sungguh untuk memadamkan cahaya Allah. Yuridu na'yut fi unurallahi bi'afwahim. Mereka bersungguh-sungguh sekuat tenaga, bahkan segenap jiwa raga mereka menggunakan harta mereka untuk apa? Untuk memadamkan cahaya Allah. Di zaman yang kita rasakan sekarang ini, banyak hal yang sudah mereka lakukan kepada kita. Mereka tahu bahwasanya Islam tidak mampu dikalahkan. Umat Islam tidak akan mampu dikalahkan dengan cara peperangan. Kenapa? Karena umat Islam semangat jihadnya tinggi. Lantas bagaimana mereka, cara mereka mengalahkan kita? Cara mereka mengalahkan kita adalah menjauhkan kita umat Islam dari agama kita. Menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara contoh yang mereka lakukan, mereka membuat 3F yang kita kenal, fun, food, fashion. Bagaimana sekarang mereka meracuni pola pikir anak-anak kita
dengan fun, kesenangan, game-game mereka buat sehingga melalaikan anak-anak kita dari membaca Al-Quran, dari belajar Islam. Mereka lebih asik di warnet bermain game daripada untuk membaca Al-Quran, belajar tentang agama Islam, belajar tentang sholat dan lain sebagainya. Maka anak-anak kita banyak yang tidak tahu cara sholat. Kenapa? Kalau ditanya main game, mereka bisa. Fashion, mereka racuni anak-anak kita dengan fashion, dengan hijab-hijab modern. Hijab modern, bukan hijab syar'i, seolah-olah menutupi diri dengan hijab tersebut, padahal itu tidak syar'i menurut agama Islam. Nah, itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, menjauhkan umat Islam daripada agamanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita pun sebagai orang-orang yang beriman harus melakukan tindakan, harus melakukan sebuah gerakan, harus memilih di mana kita berpijak. Kita mau berpijak di golongan orang-orang yang mengeluarkan manusia dari cahaya keimanan, atau kita ingin berpijak di golongan orang-orang yang beriman, menguatkan manusia dari kezaliman menuju cahaya keimanan. Diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setiap umat, setiap kaum, setiap rasul, itu ada kaum yang mendukung perjuangan dakwah, termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemaksiatan merajalela, orang-orang kafir menyerukan ajaran-ajaran mereka untuk meninggalkan keimanan. Maka diutuslah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa Islam kepada kita.